Halo guys, kembali lagi bersama kita lagi ya guys. Nah, kita akan main Minecraft lagi. Aku udah update servernya tuh, bukan di ganti mapnya, bukan, tapi hanya diperbarui doang. Ya kayak jalan doang sama jembatan gitu. Nah, kita lihat ini server itu yang dulu itu jalan itu. Ya guys, nah dindingnya masih sama aja dan ini ya guys, ini masih sama, ini masih kayak gini. Ini aku pakai Minecraft versi terbaru ya. Nah ini aku pakai ini tekstur lebih cepat bikinnya, dan terus ini kok pintar banget ya. Nggak apa-apa, aku jalan tengah aja. Nah ini stasiun ya guys, ini di sini ada village ya guys, aku kasih jalan ke village ini. Meskipun kalau kita jalan cepat,
Pas aku gabut pakai TNT di down ke bawah kayak gini dan aku malah nemu gua dan ini di trap ya guanya. Dan ini udah mau malam. Kalau lagi kalian tuh ya di dalam batu-batu kalau kayak gini ya, jangan kayak mau udah itu kreatif atau survival ya, karena kalian akan kejebak ya guys. Nah kalau lagi tiba-tiba kalian mau survival tuh ya, dan kalian jangan ya guys, nanti kalian akan kejepet batu. Nah kenapa kayak port otomatisnya kayak redak-redak ya guys. Kadang-kadang itu ya wardennya nggak kelihatan ya wardennya di server, itu yang harus di fix. Dan juga tuh ada animasinya kadang-kadang kalau di server apa ngasih efek mas ya, benderanya masih nggak dihilangin nggak benderanya, tapi hanya semua tuh ya yang personal itu dihilangkan karena bikin kuota kalian cepat habis karena untuk download oke. Kalian nggak punya server yang survival juga ya, mau buat lagi yang survival. Nah ini ya guys jalannya, sudah aku kasih perukur ya guys. Nah ini ya guys, ini jalannya. Sebentar, ini yang kolam ya guys. Nah aku punya ide kalau di server ini ya, untuk kalau kalian nanyanya apa aja guys, kalau untuk build ya guys apa aja ya, mau build apa, karena ini buildnya udah banyak banget ini ya guys. Mulai dari parkour ini, tes lompat kalian ya. Nah ini gini ya guys,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blok ya, guys. Nah, kalau kesini sampai 6 blok, aku pernah 6 blok kesini, dan 7 blok itu sangat susah. Nah, ini ya, guys, bisa dibuka tutup. Jadinya tuh itu ya, guys, yang namanya bisa terserah kalian ya, guys. Bisa dibuka mau ditutup, tapi kalian harus agak ke kiri jalannya. Kalau nggak agak ke kiri, kalian pasti akan kejedot yang bagian ini. Nah, akan kejedot. Ini platnya pergi kiri ya, guys. Yang ini masih ada. Nah, ini hutan-hutan. Ini kenapa bisa ada es ya, guys? Dan juga ini kayak bekas ledakan creeper. Tapi ini kok ledakannya kayak gede banget ini. Ledakannya. Oh ya, mau naik kereta dulu ya, guys. Nah, kereta. Dan ini aku dapat pedang 5, ini bagus banget ini. Aku dari toolbox ya, guys. Atau liquid bones. Di situ ya, guys. Dapatnya. Oh ya, keretanya ini kan udah ada ya, guys. Tanda tanya. Nah, ini ya, guys. Nah, ini tanda tanya. Ini ya, guys. Nah, biar kalau lagi cepat ini kedengaran kebablasan, dia kebablasan. Nah,
nang hilang keretanya. Oh, lari ke sana keretanya. Keretanya kan bisa cepat banget. Tembus pula keretanya tadi. Dan aku sengaja kasih lubang kayak gini. Dan ini kayaknya harus dilubangin lagi. Nah, radak ngelek. Dan mau kasih perangkap ya. Ini namanya perangkap ya, pintu perangkap. Bukan untuk memerangkap, bukan, tapi hanya untuk menunjukkan jalan ini ya. Ini taro-taro yang sudah benda yang gak berguna. Ini ya guys. Makanya aku sendiri gagal kan sehari sekali. Ini ngebug ini yang buat player senang nih. Oh my god, pintunya rusak pula. Aduh, pintu rusak. Oh, pantas. Iya. Dikasih ini, guys, biar gak kayak apa. Taruh sini. Nah, mau taruh sini besi-besian ya. Biar tetap aja. Nah, ini sebenarnya gak kayak apa ya, guys. Sambil mirip. Kalau capek tuh lebih beda kayak apa? Bedrock, beda kabur ini.